and you're screaming now, but you can't make a sound, you know. It's only a dream when your back hits the ground. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manhar Arisandi, guru di SMP Kartika 12 Medan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 dengan LPTK Universitas HKBP Nomensen. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Kartika 12 Medan pada kelas 81 dengan materi luas permukaan kubus dan balok dan dengan model pembelajaran project based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, ya, kembali lagi kita di pembelajaran matematika hari ini. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berserah diri agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa ada masalah apapun. Mari kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa. Dimulai. Selesai? Baik. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Pembelajaran hari ini, jadi memang sangat disayangkan ketika ada yang tidak hadir, jadi dia tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini, ya. Jadi dia mungkin bisa jadi tertinggal pembelajarannya atau bisa jadi tidak sempurna materi yang bisa dia terima kalau dia tidak hadir. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian nanti setelah pembelajaran diharapkan bisa memahami tentang bagaimana cara mencari luas permukaan kubus dan balok. Jadi ada dua yang mau kita bahas bangunnya, yaitu kubus dan balok. Tapi nanti biar bisa membuat kalian gampang memahaminya, ada nanti video pembelajaran yang kita tampilkan itu tentang jaring-jaring kubus dan balok, agar nanti kalian pahami tentang jaring-jaring itu biar bisa kalian nanti mempermudah mencari luas permukaan kubus dan balok tersebut. Baik, langsung saja kita putarkan video pembelajarannya. Kali ini kita akan membahas tentang jaring-jaring kubus. Pertama, apa itu kubus? Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Apabila kubus ini dibuka dengan cara dipotong menurut rusuk-rusuknya, kemudian tiap sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan jaring-jaring kubus. Jadi, jaring-jaring kubus dapat diartikan bidang datar berupa gabungan dari sisi bangun ruang hasil pembelahan menurut rusuk-rusuknya. Kemudian bentuk yang kedua. Satu persegi di tengah ada
4:1. Jalan dari balok diperoleh dengan membelah bangun-ruang balok mengikuti rusuk-rusuknya atau dibelah di beberapa bagian rusuknya kemudian dibentangkan seperti pada layar. Nah, inilah salah satu jaring-jaring balok yang terdiri dari 6 segi 4. Contoh jaring-jaring balok beserta animasinya. Kita masih membahas bangun-bangun sisi datar, yaitu bentuknya kubus, balok, nanti ada
berikutnya nanti Prisma dan Limas. Jadi kita untuk saat ini masih membahas tentang kurus dan balok. Itu pun nanti kita membahas tentang luas permukaannya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan tadi kita membayangkan dalam kehidupan sehari-hari benda-benda apa saja yang termasuk kurus dan balok. Nanti kalian bisa membayangkan menuangkan itu dalam proyek kalian untuk membuat gambar jaring-jaringnya. Kemudian nanti dari jaring-jaringnya itu kan nampak ada 6 ya. Kalau dia kubus ada 6 yang ukurannya sama semua. Tapi kalau dia balok ada 6 juga memang. Ada 6, tapi ada berapa pasang? Ada berapa pasang? Ada 3 pasang yang ukurannya sama. Jadi nanti kalau di kelas 9 ada materinya itu tentang kongruen. Jadi kongruen itu dia bentuknya sama. Gitu ya, ukurannya sama, bentuknya sama. Jadi itu nanti ada 3 pasang yang kongruen. Artinya bentuknya sama, ukurannya juga sama. Gitu dia. Jadi nanti nah setelah ini kalian bentuk kelompok seperti biasa. Kita buat 5 kelompok saja, enggak usah banyak-banyak. Dari 5 kelompok ini kita susun rencana dulu ya, apa saja yang mau kita kerjakan. Kemudian sebelum kita susun, tapi kita bentuk dulu lah kelompoknya biar kita tahu nanti bisa saya sampaikan apa yang akan kita kerjakan. Silakan dibentuk kelompoknya. Berarti di sini ada kelompok 1, kelompok 2, baik, karena kelompoknya sudah terbentuk, ini saya bagikan dulu LKPD-nya. Rencananya apa yang mau kita kerjakan dalam pengerjaan proyeknya. Kemudian apakah semua alat dan bahannya sudah disediakan? Sudah. Itu kartonya sudah ada semua ya. Baik. Rencana yang mau kita susun adalah setelah semua alat dan bahan sudah disediakan, jadi nanti proyek yang mau dikerjakan adalah pertama LKPD-nya. Nanti proyek pertama adalah kalian membuat jaring-jaring. Masing-masing kelompok harus menyelesaikan satu jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Masing-masing kelompok harus menyelesaikan satu. Makanya kalian berbagi tugas. Kemudian ukurannya itu tergantung kalian. Pilihlah ukuran yang gampang, yang sesuai dengan kertas karton yang kalian sediakan. Jadi nanti bisanya misalkan ukurannya 10 cm muat untuk membuat 2, maka buatlah 10 cm. Biar gampang mengukurnya, yang ukurannya itu ya bilangan bulat yang pasti. 10 misalkan, 20 misalkan, gitu ya. Perhatian. Perhatian. Nah, pilihlah ukuran yang gampang nantinya kalian mengukur atau mencari luas permukaannya. Jadi nah, nanti biar gampang kalian mencari luas permukaannya, panjang rusuk kubus misalkan untuk 10 cm semuanya. Dan kalian pilih gambar jaring-jaring yang mana tadi yang kalian pilih. Tadi kan ada pilihannya ada beberapa ya. Dan kita pilih, mau dia berbentuk huruf T atau seperti huruf N tadi juga ada. Atau yang apa namanya, yang 141 atau 141 itu cukup gampang ya. Atau 222 atau berapa. Nah, kemudian
Setelah kalian buat gambarnya nanti, perhitungannya kalian buat di LKPD yang sudah dibagikan tadi. Ya, ya Reka. Nah, nanti, jadi rencananya itu yang bakalan mau kita kerjakan. Masih ingat tadi apa? Pertama, kalian menggambar jaring-jaring dengan ukuran yang kalian tentukan. Yang kedua, di LKPD apa yang kalian buat? Luas permukaan kalian pilih saja, luas permukaan kubus atau balok, pilih salah satu ukuran yang kalian ini kan. Tadi untuk menyusun jadwal. Nah, jadwalnya jadwal kita buat kira-kira untuk menyelesaikan proyek kalian ini kira-kira berapa menit? 20? 30? 30 menit. Baik. Kita sepakat ya, 30 menit untuk menyelesaikan proyeknya. Baik, silakan dikerjakan. Ingin mempersembahkan
dari kubus dan luas permukaan kubus. Di sini ada kubus dengan sisi 6 cm. Ketahui sisi 6 cm dan bentangnya luas
dilakukan. Kemudian evaluasinya adalah kerja kalian dari masing-masing kelompok sudah cukup baik, sudah cukup bagus. Tinggal lagi memang untuk ukuran-ukurannya, untuk bentuk-bentuknya, untuk penulisan di LKPD-nya ada mungkin yang masih kurang rapi. Jadi nanti misalnya lebih dirapikan. Nah, dari apa yang kalian kerjakan, kalian sudah tahu luas permukaan itu bagian yang mana. Misalkan seperti ini, yang dikatakan luas permukaan adalah luas seluruh bagian bangun kecuali lidahnya tadi, ya, kecuali lidahnya tadi. Yang dikatakan permukaan hanya bagian luarnya saja. Kalau dia ini kubus, kalau ini balok misalkan, berarti ada 3 pasang tadi. 3 pasang. Untuk lebih sederhananya, lebih gampang dilihat, misalkan ini untuk samping kiri kanan 1 pasang, atas bawah 2 pasang, depan belakang 3 pasang. Jadi masing-masing bentuknya itu adalah berbentuk persegi panjang. Kalau dia yang berbentuk balok, kalau kubus yang ini. Nah, jadi dari kubus ini, kubus ini ya, ada 6 permukaannya yang semuanya sama, semuanya sama ukurannya. Jadi yang ke-6 ukuran ini semuanya kongruen, sama seperti yang kita sampaikan di depan tadi, semuanya kongruen. Apa artinya? Bentuk dan ukurannya semuanya sama. Nah, itu dia kalau kubus. Jadi makanya rumus itu 6 kali. Suara kan masuk. 6 kali mana tadi yang isinya? Yang itu. 6 kali sisi pangkat 2. Nah, jadi dari kalian membuat ukurannya sendiri, kalian menghitungnya sendiri, kalian sudah bisa memahami bagaimana cara mencari dan dari mana dapatnya luas permukaan kubus dan baik. Untuk menambah atau memperkuat pemahaman kalian, silakan dikerjakan soal latihan. Ini tugas dulu tadi ya. Yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan untuk di materi pembelajaran berikutnya.
berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mungkin itu saja untuk materi kita berikutnya adalah itu tentang volume, maklum, kubur dan talok. Kemudian nanti kalau selesai itu kita nanti selanjutnya untuk membahas tentang materi bangun ruang sisi datar yang lainnya, ada dua bangun lagi. Baik, terima kasih belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.